صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا، فاحتفت منه بدور، مثل حسنك ما رأينا. قدت يا وجه السرور، صلى الله على saya dah berkhidmat dalam sebagai pegawai penyelidik ini selama 26 tahun 11 bulan lah. Dan 23 tahun di Tanjung Lemong. Itu jadi dekat ganti saya. Sangat itu 3 tahun di Batu Berendam. Dan saya amat bersyukurlah sepanjang kerja saya sebagai pegawai penyelidik jabatan ini. Dr. Sarah, my best friend forever. My sleeping partner sebenarnya. And then my bell girl. Mana-mana saya pergi, dia selalu kat bag saya lah. Bila saya sakit, mungkin dia banyak membantu. Sebenarnya, Encik Sofian, pegawai konseling saya lah. Dia kan jadinya cool. Jadi kita sedih-sedih, dia tolong. Tolong itulah, especially the early years lah kan, kita banyak bersama. Dan semoga sokongan dan bantuan yang telah tuan-tuan beri pada saya akan dipancangkan kepada pemerintah kepimpinan baru lah.
Assalamualaikum buat Hajah dan selamat bersara. Semoga dirahmati Allah SWT. Sepanjang kita bersama 11 tahun, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dan saya mohon maaf sekiranya ada rekan Sabah ke di luar ataupun di dalam. Maaflah saya, maaf dari batin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Yang tersayang pada Puan Hajah ni, Aihah ni Yusof, saya mendoakan hidup dengan lebih baik. Terima kasih banyaklah sebab bagi tunjuk ajar pada saya, walaupun saya ni insan yang tak sempurna sangat, tapi terima kasih banyaklah kan ni. So semoga panjang umur. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara Kak Ha. Wishing you all the best in life. Semoga Kak Ha sentiasa berbahagia. Thank you for being such a good friend. Assalamualaikum. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bos kerana selama ini telah beri tunjuk ajar kepada saya dan banyak membantu saya dalam menjalankan tugas seharian. Saya juga ingin minta maaf sebab mungkinlah dalam bersama kita berkhidmat sana mungkin ada salah silap saya dalam menjalankan tugas ataupun tingkah laku saya. Dan kadang-kadang ada juga mencuri keluar pejabat, jadi saya mohon ampun dan maaf. Saya juga harap semoga sepanjang kita berkenalan, saya menganggap pun bukan sebagai setakat bukan hanya sebagai pengarah tapi sebagai teman sekerja pun begitu bersikap terbuka pada kami. Dan kenangan itu takkan sempat saya lupakan sampai bila-bila. Saya terlibat sebab kerana saya ini barang yang bos. Kamu pernah nyanyi selama-lamanya. Saya tak akan jumpa selepas ini. Dan saya mengucapkan besar dengan bahagia dan menyanyi kehidupan seharian bersama keluarga. Ini sebuah kenyataan. Assalamualaikum bos, saya ucapkan selamat bersara kepada bos yang selama ini dah banyak hormat saya dalam melaksanakan tugas-tugas saya di Jabat Presiden ini dan banyak tunjuk ajar dan nasihat yang telah bos berikan kepada saya. Jadi saya ucapkan kepada bos bahagia, aman dan sesiasa mendapat ketenangan di sepanjang persaraan. Selamat bersara bos. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada bosku Hajah Ni Aiha binti Lee Yusof. Saya rasa kehilangan seorang bos yang paling sporting dan paling apa membantulah dalam kerjaya saya sebagai pegawai penyelidik. Saya harap semoga Hajah jaga kesihatan baik-baik sepanjang pesara ini dan selamat maju jaya lah. Okey, selamat pesara. Mengulangi semula. Assalamualaikum. Selamat pesara dan selamat menempuh hidup baru dalam rumah yang baru. Saya ambil kesempatan nak ucapkan ribuan terima kasih sebab banyak ada saya dari berbagai segi. Walaupun jumpa ataupun kenal sekejap je, tapi banyak benda dah kena belajar dari saya. Terima kasih banyak. Semoga Kak Ha diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah, banyak umur kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat bersara. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Hajah Nek Aiha. Semoga diberi kesihatan yang baik, dimohon rezeki dan semoga berbahagia di samping keluarga yang tersayanglah. Selamat bersara Puan Hajah Nek Aiha. Assalamualaikum bos.
Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana banyak memberi ruang dan peluang serta memberi kepercayaan kepada saya dalam melakukan tugas. Saya juga ingin memohon maaf sekiranya saya mempunyai salah dan silap. Akhir kata, licin badan si ikan keli, tinggalnya di dalam perigi. Saya hamba lemah sekali. Terima kasih bosku, jasa diberi. Assalamualaikum, selamat bersara. Assalamualaikum, saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah Nur Ayahan. Semoga kehidupan selepas bersara ini lebih bahagia bersama suami dan anak-anak. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas segala tunjuk ajar sepanjang berada di unit kesihatan. Di kesempatan ini, saya ada sesuatu untuk Kak Ha. I love you, Kak Ha. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Puan Hajah Nik. Semoga beliau sentiasa menjaga kesihatan. Selamat sejahtera. Assalamualaikum Hajah. Selamat bersara. Saya mohon maaf sekiranya ada salah silap dari saya. Hujung rambut sampai hujung kaki. Saya doakan Hajah dilindungi Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Hajah Nia yang telah memberikan tunjuk ajar kepada saya dan rakan-rakan semua. Yang keduanya, saya memohon kemaafan di atas segala salah silap saya selama ini. Dan akhirnya, saya mengucapkan tahniah dan selamat bersara kepada Tuan Hajah. Semoga berbahagia bersama keluarga dan diberi ketenangan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat bersara lah kepada dan selamat mengalami apa ni, hidup dalam alam baru lah. Pesaraan lah. Semoga sepanjang umur sehat walafiat sampai ke jannah lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bersara kepada Puan Hajah Ni Aisyah binti Nikusuf selaku pengarah FRI Tanjung Demau. Sehubungan itu, pihak pentadbiran memohon tuntutan maaf daripada Puan sekiranya ada apa-apa kesalahan sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja sepanjang perkhidmatan di unit pentadbiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada Hajah di atas perkhidmatannya yang cemerlang sepanjang saya berada di bawah pengurusan Hajah. Dan semoga Hajah berbahagia di samping family lah. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamku yang terakhir.